Yuk, let's go. Sudah selesai kurang lebih seperti ini. Ada yang tanyakan mungkin? Atau mau mencoba? Di hotel apa ya? Standar itu kan kasurnya ada dua. Oh, yang twin ini ya. Ya ini bed king. Kita di sini juga ada bed twin juga. Itu lebih kecil dari itu. Cuman caranya sama ya, Mas ya? Ya, sama, Ibu. Caranya sama. Cuma beda bed. 3 kali sehari. Wajib diganti. Kalau seumpama cuma 1 hari 1 malam itu harus diganti. Itu aja. Lebih untuk apartment. Kalau making bed. Kalau pengerjaan kamar seluruhnya itu 20 menit. Ya. Waktu cek out kan jam 11 sampai jam 12. Kalau waktu cek out itu jam 12. Cek out. Batas cek out itu jam 12, batas check in itu jam 2. Jam 2. Iya. Dan untuk making bed itu butuh waktu 4 menit. Jadi harus cepat. Bajunya ini kalau di sini namanya yukata. Imono. Ya, di sini yukata. Kalau di biasanya hotel tuh lain-lain. Ada yang nyebutnya kimono, ada yang nyebutnya yukata. Ada yang nyebutnya apa, Mas? Ada satu yukata apa ya? Jadi beda-beda banyak cerita nih. Ayahku, cuma pakai tiang. Sudah selesai semua di casting, di lab semua sudah selesai. Baru kita melengkapi yang ada di kamar seperti sembako, mineral seperti ini. Gula, teh, dan sebagainya. Kalau sudah selesai, baru kita kerjakan kamar mandi. Lantai hotel lain-lain ya? Iya, di sini ada parket. Ada ini parket. Tinggal bertanya di sini. Jadi jangan kaget. Ini maksudnya parket. Ada yang ditanyain? Sama lanjut? Masih panjang perjalanan kita. Lanjut. Kita sendiri untuk naikin ke kamar, terus nanti setiap piring kita wiping biar nanti rapi.
Bang semua, yuk kayak